Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Dan setiap hari Jumaat kita akan buat klinik digital making. Okay, nampaknya kes baru memang semakin tinggi. Rasa nak keluar Selangor tapi tak boleh nak rentas negeri. Itulah perasaan dia. Ada tengok satu meme tu tak dia. Apa negeri Selangor tu dia keluar. Itulah katanya. Dibawa oleh angin. Dah sampai ke Itali kata sedih tu. Okey, tapi dapat tahu juga yang di Selangor dia buat mass testing kan, ada buat test besar-besaran, so mungkin itu penyumbang jugalah kepada nombor kes-kes baru. So harap-harap semuanya berada dalam keadaan sihat. So memang varian Delta ni memang lagi sangat bahaya, so duduk rumah lah. Kalau tak dia perlu keluar tu, duduk rumah. Kalau keluar, pakai double mask. Pakai double mask lah sekarang kalau nak hati-hati. Alright, so untuk live kali ni kita akan bersama dengan Puan Suad untuk share pasal OpenCV. Dia memang kalau dari segi experience tu dia lagi banyak explore lah pasal OpenCV. Even project FIP pun buat OpenCV kan? Guna Raspberry Pi kan? Masa tu Raspberry Pi 2. Raspberry Pi 2 lah. Tapi tu dah berapa tahun lah? 5 tahun dah kot kan? 5 tahun dah lepas. Alright. Okay, so sebelum kita teruskan, saya nak share sikit. Okay, saya nak share sikit pasal fun project competition. So, diingatkan semula, kita ada buat pertandingan untuk cipta satu fun project. Okay, fun project ni disasarkan untuk beginners. Dan level beginners tu adalah budak-budak umur 8 sampai 12 tahun boleh guna. Itu dia punya maksud beginners tu. Okay. So pertandingan ni dibuka untuk semua. Engineer ke, designer ke, cikgu ke, siapa lagi? Petani ke? Oh, petani pun kot-kot lah. Sebab sekarang banyak juga orang buat projek IoT dekat agro kan, dekat tanaman kan. So mungkin petani-petani pun dah petani ke istilah yang sesuai, boleh lah. Mungkin dia pun dah ada knowledge pasal IoT ke kan, dah ada knowledge pasal elektronik. So nak join fun project kit ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dia punya hadiah dia memang sangat menarik. Grand prize dia adalah $1,000, bukan RM1,000, $1,000. Dan pertandingan ni kita buka untuk Malaysia, Singapore dan juga Thailand sebenarnya. Okay, so selain daripada $1,000, top 20, okay, 20 yang teratas akan dapat consolation prize, $50 Citron cash. So nak beli apa-apa barang di Citron, bolehlah dapatkan, boleh gunakanlah $50 Citron cash tu. Yang tu $50 juga, bukan RM50, $50. So lebih RM200 lah. Okay, kalau kita dah dapat. Alright, so boleh register, boleh nampak dekat sini step-step dia. Step 1 register, step 2 join kita punya Telegram discussion group. And then kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dalam group tu. And then test and build fun project. So perlu ada prototype lah, kena bina. And then sediakan user guide, record video tutorial and then submit. Okay, submit dia punya complete guide and video. So bila last tarikh untuk submit tu, dekat sini kita ada buat satu timeline yang clear. So submit complete guide and video 17 Ogos. So kalau kita hari ni sampai 17 Ogos ada lebih kurang sebulan lagi. Okay, dan minggu ni kita cuti sekolah kan. So mungkin cikgu-cikgu boleh boleh fokus, lebih fokus kepada pertandingan ni kalau siapa yang join. And then 23 Ogos kita ada voting, okay, pada video tu, video online voting. And then kita announce, okay, boleh tengok dah pada timeline ni. And then kalau nak lebih jelas, mungkin nak tahulah juga dia punya dia punya scope project tu macam mana. Dekat sini kita ada bagi beberapa sampel lah yang daripada website Citron sendiri. Contohnya kita ada RBT kit, okay, ini yang pagar pagar keselamatan. Ini sama juga Microbit, Quick Start kit.
Ini gambaran saja tau, contoh saja. Tak semestinya perlu macam tu juga. Cuba lebih kreatif lah. Cuba lebih kreatif, dan saya yakin lah cikgu-cikgu sebab paling dekat dengan pelajar-pelajar. So saya yakin mungkin ada idea yang lebih bagus untuk menarik minat pelajar-pelajar ataupun beginners untuk mula belajar digital making. Okay, kalau nak lagi details dia punya FAQ semua ada dekat sini. Okay, lagi banyak boleh baca registration, project details, project submission, winner selection top 20 dan juga winner selection grand winner. Dan yang paling menarik sekali untuk top 3 nanti, top 3 kita akan listkan 3 produk tu. 3 idea prototype tu kita akan listkan dekat dalam kita punya website. Dan yang untuk nak tentukan grand winner tu, siapa yang dapat back project. Okay, so semua boleh back project yang ada dekat sini, 3 project tu. So siapa yang dapat back yang paling tinggi, dia akan menang lah, dapat grant. Alright, so back dia murah saja, nampak tu, RM1 saja untuk nak back project tu. So nak tahu lagi details, boleh bacalah FAQ tu, ada lagi details tu punya apa yang disampaikan tu. Alright, so Sharman, hello. Hello. Ziyad. Hi. Yay, Cik Suat pun ada, best. Okay, Wilson, Pintai, I. Nak tanya, 1000 USD sama dengan berapa RM? Kalau tak silap, 4200. 4200. Banyak-banyak. Nak buat dalam kumpulan pun boleh. So kalau macam kita ni mungkin mahir dalam technical, tapi nak rekod video tu macam segan-segan kan. So carilah orang yang terer rekod video, yang boleh rekod video ala-ala movie tu, movie-movie Avengers ke kan. So baru jadi projek tergempak sikit. Alright, so tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Puan Suat untuk berkongsi tentang aplikasi OpenCV di Raspberry Pi. Okay, Puan Suat dipersilakan. Nak share screen terus eh? Boleh juga. Okay, dah share. Okay, kita kiranya macam simbang-simbang je lah pasal OpenCV. Dengan saya pun cuma share apa yang saya tahu. Saya pun tengah belajar lagi, tak tahu semua benda. Okay, tapi hari ni kita sama-sama belajar, okay, tentang OpenCV. Slide ni dalam bahasa Inggeris tapi saya akan cakap dalam bahasa Melayu. Okay. Kalau ada soalan, tanya je. Okay? Saya ada soalan. Saya ada soalan. Teruskan. Okay. Dia punya konten hari ni, kita akan ada pengenalan pada OpenCV. Lepas tu macam mana nak install OpenCV dekat Raspberry Pi 4. Okay, sebab sekarang memang paling latest pun Raspberry Pi 4 kan. Okay, lepas tu kita akan ada tunjukkan macam mana template matching. Lepas tu face recognition. Lepas tu akan ada Q&A session. Okay, soal jawab. Okay, kalau ada soalan, okay, boleh tanya. Kalau saya tak boleh jawab, saya pass dekat Brad Idris untuk jawab. Boleh tak? Okay. Okay, boleh. Okay, ini adalah introduction kepada OpenCV. OpenCV ni sebenarnya dah lama tau. Jap. Sorry, pasal mencelah sikit. Sharman yang tanya, boleh dua language? Ini tak tahu soalan ni untuk competition ke untuk OpenCV ni? Tak kisahlah, boleh je Puan Suat kalau nak present mix pun no problem lah. Slide pun dalam English and then kita boleh explain dalam BM dan English pun no problem lah. Alright, tak apa, teruskan. Okay, OpenCV ni dimulakan, okay, start dekat Intel, okay, pada tahun 1999 oleh Gary Bradsky, and dia release OpenCV ni pada tahun 2000. Okay, kiranya dah lama lah, kita dah kira dah 21 tahun lah juga OpenCV ni dikeluarkan. Okay, lepas tu dia jadi satu platform library untuk kita develop computer vision yang secara real time. Dia fokus dekat image processing tau, sama ada gambar ataupun video secara real time. Real time tu maksudnya secara live lah, okay, macam sekarang tengah cakap macam ni kan, macam ni lah dia dalam real time. Okay, dia boleh detect macam-macam. Okay, boleh buat face detection, object detection dan banyak lagi. Okay, jangan sempitkan OpenCV tu dekat situ je. Tapi dia adalah satu library lah untuk kita buat image processing.
Okay. Dan current release 4.5.2. Ini saya pun tak update. Saya tak ingat betul ke tak ni. Yang latest ada lagi yang baru lah eh. Mungkinlah. Sebab ini saya pun tak update selain ini. Saya tak ingat. Okay. Nanti kita check balik. Okay. Yang ni adalah application of computer vision. Okay. Apa yang kita boleh buat dengan computer vision. Okay. Yang kita tahu autonomous vehicles. Okay. Kenderaan yang boleh bergerak sendiri. Contohnya apa? Tesla kan? Kita memang semua tahu. Okay. Elon Musk ada buat self-driving car Tesla. Okay. Ini salah satu aplikasi yang menggunakan computer vision. Okay. Kereta tu bergerak sendiri kira tanpa manusia mengawal. Computer vision ni kiranya komputer yang kawal. Okay. Dia sendiri tengok line dekat mana, macam mana dekat apa depan ke dekat belakang ada benda ke tak kan untuk elakkan daripada berlaku kemalangan. Okay. Itu yang computer vision digunakan dalam autonomous vehicles lah. Okay, betul Sharman cakap macam Tesla kan. Ya, yeah, CV stand untuk computer vision. Ziad cakap. Okay, seterusnya facial recognition. Yang ni saya rasa semua orang pun tahu sebab kita selalu guna, boleh dikatakan setiap hari. Sebab sekarang phone memang guna facial recognition kan untuk detect, untuk kita unlock phone, kita guna facial recognition. Okay, lepas tu kadang kalau kita pergi sekarang ni, sekarang ni saya dah lama lah tak pergi mall. Dulu masa boleh pergi mall selepas COVID tu stop sekejap, kita pergi, contohnya saya pergi IKEA lah, mall-mall yang besar, dia ada kamera yang detect suhu dekat kita punya muka. So masa kita lalu tu dia just dia detect lah kita punya suhu. Dia bagi tahu dekat situ berapa kita punya suhu. 36.5. Dia tulis kat situ. Itu salah satu aplikasi facial recognition. Okay. Selain daripada phone. Banyak lagi sebenarnya. Okay. Lepas tu image search and object recognition. Ini gunakan Google Lens. Okay. Kita just ambil satu gambar. Lepas tu kita search guna Google Lens. So dia nanti dia bagi tahulah. Ini bukan dekat sini je. Bukan dekat Google Lens lah. Kalau tengok dekat Shopee pun dia ada, macam kalau kita nak cari barang, kita tak tahu nama dia apa. Okay, lepas tu kita ambil je satu gambar. Kita choose dekat Shopee punya search tu, kita ambil pilih gambar yang kita nak. Lepas tu nanti Shopee akan bagi gambar-gambar yang lebih kurang sama dengan apa yang kita cari tu. Ha, tu salah dekat satu. Dia punya search tu ada macam kamera eh? Untuk tu kita boleh pilih lah nak ambil, sama ada ambil gambar on the spot ataupun image yang kita dah ada dalam kita punya apa camera folder phone tu lah kan. So ini adalah salah satu image search and object recognition lah. Okay, menggunakan computer vision. Okay, kemudian robotics. Robotics ni biasalah, memang kita tahu robotics memang kebanyakannya menggunakan computer vision. Salah satunya kalau yang paling mudah mungkin apa objek robotik arm ke, kita detect warna, contohnya warna buah ke, okay, kita nak tahu dia dah masak ke belum. So kita buat dekat kilang, kita asingkan yang buah ni tak masak lagi, yang buah ni dah masak. Lepas tu kita boleh gradekan dia kepada grade A, grade B, grade C. Kalau yang apa ni untuk dekat kilang lah, okay, untuk apa computer vision. Okay, dari segi robotics. Kebanyakannya dekat industri-industri besar lah. Okay. Okay, jadi sekarang kita akan tengok macam mana nak install OpenCV pada Raspberry Pi 4B. Sekejap ya, saya nak buka link YouTube. Sebab kebanyakannya orang akan tanya dekat saya macam mana nak install OpenCV dekat YouTube. Okay, ni pergi dekat Cytron Tech. Okay, pergi dekat video kan. Search OpenCV. Tu lah, dekat sini ada banyak dah contoh-contoh menggunakan OpenCV. Ambil yang ni. Macam mana nak install OpenCV pada Raspberry Pi 4B. Okay, ni adalah salah satu cara lah. Okay, boleh nampak dekat sini. Okay, dan kalau tak jadi boleh komen nanti kita punya genie ataupun support customer service kita akan tolong bantu untuk install
tolong kira sampai berjaya jugalah macam mana nak install open CV. Sebabnya kalau selalunya saya akan tanya, bila orang tanya kenapa saya punya projek tak jadi open CV, first soalan yang saya akan tanya, open CV dia pakai version apa? Bukan sebenarnya saya nak tahu version apa yang dia pakai, sebab saya nak tahu dia berjaya install ke tak dia punya open CV. Tahu? Sebab kalau open CV dia tak berjaya, memang susah kita nak buat apa-apa projek. So memang kena install dulu macam mana. Mesti berjaya install open CV. Kalau tak berjaya memang tak jadi. Kira itu yang kira first step dia install tu, install tu dia dah sebenarnya agak heavy sikit lah. Sebab ada yang berjaya install, ada yang tak berjaya install. So first mungkin kena pastikan internet tu kena stable, kena laju dululah. Sebab dia install memang ambil masa lama lah install dia. Memang kena sampai biarkan buat benda lain lah, jangan tunggu depan tu. Ada sampai macam tu, lama install dia. Betul. Memang kira kalau kata video ni kalau tengok 8 minit sebab saya dah potong banyak benda. Okay. Tapi kalau ikutkan sebenarnya nak install OpenCV ni ambil masa lebih daripada 1 jam. Yang betul. Lebih betul. Saya lebih. Okay, kalau dulu masa saya guna Raspberry Pi 2 tu untuk install OpenCV, dia ambil masa lebih daripada 10 jam. Saya ingat lagi masa tu duduklah tunggu depan komputer kan, bila nak siap kan. Sebab memang lambat lah. So sekarang ni dah yang Raspberry Pi 4 8GB ni memang kira dah power lah. Okay. Compare dengan yang dulu punya Raspberry Pi kan, so dia ambil masa dalam sejam lebih lah. Kalau Raspberry Pi 3 dulu saya rasa dalam 4 ke 6 jam lah ambil masa untuk install OpenCV. Sebab ada yang tanya juga, boleh ke saya nak buat image processing, face recognition ni? Sebab kebanyakannya saya gunakan Raspberry Pi 4. Okay, lepas tu dia nak guna Raspberry Pi 3, Gebi kan. Lepas tu saya cakap boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan ada masalah dari segi lag, dari segi kelajuan dia proses tu, tu je masalah dia. Yang lain sepatutnya tak ada masalah lah untuk install OpenCV, sebab sebelum ni dah pernah cuba, memang tak ada masalah. Yang masalah dia bukanlah kira masalah, kelemahan lah. Kelemahan dia cuma dia perlahan sikit lah berbanding dengan yang 4GB. Kalau ikutkan 4GB ni pun ada juga lag kalau nak dibandingkan dengan mungkin 8GB kan. Okay, so boleh, yang paling penting sekali kena install OpenCV dengan betul dulu. Okay, itu je yang paling penting. Lepas tu dah settle, pergi last sekali. Kalau nak tahu sama ada betul-betul berjaya ke tak, apa nama ni orang kata? Check version. Boleh check version, import CV tu. Nampak tak dekat video tu? Saya patutnya kena besarkan lah kan. Saya tak besarkan, maaf. Tapi nampak dia punya bawah tu tadi yang ni. Dia punya subtitle tu. Okey. Dia keluar. Kecilkan balik. Okey, yang dekat sini. Saya nak tunjuk. Okey, nampak dekat sini import CV tu. CV2.underscore_. Ada dua underscore sebab ni pun selalu sangat dapat soalan kenapa bila dia nak try import CV tu, CV dia buat tak jadi. Tak keluar version tu. Sebab dia tak perasan yang underscore tu ada dua kali. _version_. Baru jadi. Baru keluar dia bagi tahu. Macam sekarang ni yang saya guna 4.3.0. Okay, OpenCV yang saya guna untuk saya punya Raspberry Pi lah. Okay, seterusnya. Okay, kita dah siap. Tadi pasal aha, yang version tu kan, ni saya check yang latest 4.5.2. Oh, kira betul lah yang saya letak dalam slide tu kan. 5.2 rasanya. Maksudnya dia tak update lagi lah. Kira yang saya update tu kira dah betul latest lah. Terima kasih. Ada yang tanya ada apa ni? Tak apa, teruskan dulu. Nanti kita. Okay, sekarang kita masuk pasal template matching. Okay, template matching ni adalah salah satu cara untuk kita cari lokasi template image tu. Okay, dia ada satu image. Contohnya kita crop satu dari satu gambar yang besar. Okay,
kita ambil satu gambar yang kecil, kita nak tahu dia point dekat mana, gambar tu dekat mana kan. So kita gunakan template matching. Ini adalah cara yang paling mudah lah. Dan cara dia, dia cuma slide je. Dia cari. Dah sampai habis dia slide daripada image yang kita nak tu, dia akan bagi result lah. Dia bagi tahu dekat mana. Kalau dia jumpa, dia tunjuk. Kalau dia tak jumpa, dia bagi tahu lah. Tak adalah dalam tu. Okay. So sekarang, sebentar. Mana nak end ni? Mana nak end? Okay. Sekejap. Mana dia? PNC. Okay. Boleh nampakkan. Saya nak besarkan. Okay, ni adalah screen Raspberry Pi saya. Okay, saya guna VNC sebab kalau tak guna, saya pun tak tahu macam mana saya nak display dekat semua orang. So, dia, saya guna remote lah. Sepatutnya lagi bagus kalau kita connect directly Raspberry Pi tu dekat monitor lah. Betul. Okay. Okay, seterusnya kita tengok macam mana template matching tu berfungsi. Contohnya kan ni gambar PC. Okay. Buat pemain bola. Okay, saya dah crop dia punya kepala je. Okay. Sebab saya nak cari dia punya, dia saya nak tengok boleh tak dia cari kan. Okay, so dari sini ni adalah kod tu. Okay. Nampak kod ni awal-awal dah memang di import CV tu. Okay. Sekarang ni kita cuba run. Nampak ni. Dia beritahu. So yang dia cari dekat gambar besar ni lah kan, gambar Messi yang full ni. Betul. Tapi kita lah kena bagi tahu dia gambar. Eh, kenapa ni? Tapi kita lah yang kena bagi tahu dia gambar gambar apa yang kita nak cari dan image yang mana yang kita nak dia cari. Tak masuk saya. Okay. Macam yang dekat gambar tu kan template. Ni dalam coding. Bukan-bukan dekat gambar tu yang template matching tu dalam folder tu kan ada gambar Messi yang berwarna dengan yang tak berwarna kan. So memang kena ada dua ke? Tak. Ni saya saja nak tunjuk. Okay. Nanti dulu. Okay. Lebih juga tanya soalan dia. Okay, bahasa dalam coding ni kan kita ada suruh dia baca satu image. Okay. Image yang kita suruh dia baca tu image yang ni. Okay, kita nak suruh dia check. Lepas tu kita akan convert dia kepada grey image. Lepas tu kita bagi tahu kita ada satu lagi template image yang kita nak dia cari dari image yang ni. Okay. Sebab tu kalau perasan ni test image, gambar yang kita nak dia cari. Ni adalah gambar yang kita nak dia cari dalam gambar asal. Ni gambar asal, ni gambar yang kita dah crop tu lah. Okay, lepas tu macam saya buat count lah, ada count dia jumpa berapa. Macam dekat sini dia tunjuk satu. Sebab dia jumpa satu je gambar ni kan. Okay. Lepas tu dia ada threshold. Dekat sini ada berapa banyak kita nak ketepatan gambar tu. Dia punya pencarian tu berapa persen dia punya apa threshold tu, nak tengok tepat ke tak kan. Yang tu yang tu berapa? 0.99 paling tinggi satu, tapi selalunya tak pakai satu lah sebab kadang-kadang satu tu dia macam susah jugalah nak jumpa. Sempurna sangat lah satu tu. Sempurna sangat kan, tiada yang sempurna kan. Okay, jadi okay ni image yang kita gunakan dekat sini kan. Sekarang ni, ni sebab satu je kan muka dia, macam alah senang je kan. So kita cuba gambar cari Raspberry Pi dalam image yang ni. Besar ni. Sekarang ni kita nak suruh cari berapa banyak Raspberry Pi, Raspberry yang ada dalam gambar ni. Kalau kita nak kira macam celeceh kan, so kita tak payah kira, kita suruh dia yang kira. So kita tukar dekat sini kepada, pastikan tulis tu betul lah, dengan tulis address apa point image tu salah. Ini lah Raspberry Pi. Okay,
data betul, kita boleh run. Oh, tu dia saya, dia petakkan siap-siap eh. Ah, sebab saya saya dah buat dalam kod ni kat sini, kalau dia jumpa dia kena buat apa tunjuk ada square tu, rectangle tu kan. Ada rectangle ni. Ha. Dan saya pilih warna hijau lah. Dia boleh tukar ni apa BGR. So ni hijau saya buat. Ha. Okay, lepas tu saya suruh dia count kan ada berapa petak. So ada 23 petak. So maksudnya ada 23. Okay, tapi sebenarnya kalau kita kira sendiri dengan mata kita kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Betul lah 23 kan? Tapi kat sini ada satu lagi. Oh. Rasa tak? Dah macam dah macam kelas tadika pula. Okay. Dekat sini ada lagi satu. Tapi kenapa yang ni dia tak kira? Sebab dia punya percentage tu tadi. Ke tak? Dia satu percentage tu mungkin effect. Lagi satu ialah sebab dia apa nama ni? Template matching ni dia macam mana? Proses dia, dia hanya dia bukan kira daripada gambar tu sama sama bentuk. Tapi dia kira sama saiz. Ah, jadi kalau tak sama saiz, dia tak akan jumpa. Okay, jadi jom kita try untuk kalau dia, kita tukarlah jadi 0.9. Okay, kita run. Tengok dia jumpa sampai 1534. Yang tak berkait pun, dia jumpa. Oh, baru rendahkan sikit je dia dah macam tu. Teruk perangai. Tapi ha tengok dekat sini pun sampai banyak banyak line. Dia macam dia detect multiple eh. Sebab tu kita kena tahu juga threshold yang kita nak pakai tu apa nama ni berapa. Sebab kadang-kadang sesuai lah. Betul. Kadang-kadang okey je threshold rendah pun tapi sebab kita mungkin nak dia detect juga kan. Tapi still dia tak detect ni sebab size tak sama. Dia tak detect lah. Okay. Kita tak boleh lah 99. Kalau 8. 98. 98. Ha. Ada efek banyak tak? 64. Weh, baru tu satu. Okay. Ni dia double. Double ni lah. Tapi, okay, lepas tu ada lagi. Dia macam sekarang ni saya guna method untuk template matching ni dia ada 7 ke 6 method yang boleh digunakan untuk cari kira dia punya tu lah untuk dia algorithm dia tu lah. Okay, yang saya guna yang ni. Okay, correlation normal. Aku tak silap saya tapi dia sebenarnya ada banyak lagi. Banyak saya. Kat bawah tu ada. Bawah tu boleh pilih lah. So boleh pilih ikut kesesuaian kesesuaian yang kita nak buat lah projek kita. Macam contohnya dulu masa yang tadi Brady dia sebut pasal FYP saya kan. Saya buat cari apa komponen dekat atas PCB kan. Jadi kita kena test lah, test tengok yang mana yang paling sesuai untuk kita gunakan. Ni salah satu kalau orang tanya apa aplikasi untuk guna apa template matching ni kita guna untuk apa, salah satunya untuk mencari barang lah kita nak cari. Pasal ada banyak juga apa ni macam teka-teki suruh kira berapa banyak kan. Pakai template matching senang lah apa tak pasal kena play coding kan. Tapi coding dia simple je, tak susah sangat pun macam face recognition kan. So ni adalah salah satu yang saya rasa mungkin kalau dah belajar apa kalau nak mula dengan OpenCV yang mungkin ni adalah salah satu projek yang paling simple sebab dia bukan real time image ni, kiranya image yang kira kita guna yang daripada gambar sangat mudah lah kira kalau nak mula dengan OpenCV. Okay, seterusnya mana slide saya tadi, saya nak sambung kena kecilkan. Okay, kita pergi ke mula ke slide. Okay,
face recognition. Apa itu face recognition? Okay, dia adalah salah satu cara untuk identify ataupun verify muka seseorang. Okay, dan face recognition ni boleh digunakan untuk identify manusia dalam gambar ataupun video ataupun secara real time lah. Okay, secara ringkasnya tentang face recognition. Okay, macam mana face recognition ni terjadi? Okay, mula image akan diambil. Okay, dia akan ambil gambar, lepas tu dia akan locate lah kat mana kita punya mata. Okay, lepas tu image kita tu akan convert ke grayscale dan dia akan crop. Lepas tu dia akan create satu template. Okay, dah jadi tu dia akan gunalah untuk buat satu facial comparison. Okay, dengan kita punya gambar. Okay, lepas tu dia akan search dan match lah using menggunakan algoritma untuk compare betul ke tak gambar ni dengan ni, sama ke tak. Okay, samalah macam kita punya apa phone kan, kita guna phone masa kita awal-awal nak apa set up kita punya muka kan. Sebenarnya memanglah dia suruh kita gerak kiri, kepala atas, bawah kan, tapi sebenarnya dia tangkap muka kita tu banyak-banyak kali gambar. Okay, sebab dia nak lagi bagus bila dia ambil banyak gambar, sebab lagi precise. Okay, lebih tepat bila dia buat macam tu. Okay, ni cara dia, ni lah macam saya cakap tadi, cara dia berfungsi. Cara dia scan. Dia akan scan daripada satu pixel dari atas sampai ke bawah baru dia dapatkan keputusan. Tapi kalau yang macam ni, kita tengok slow lah. Kalau yang dekat phone atau image processing yang sebenar tu, dia sangat laju lah. Dia bukan sikit-sikit macam tu. Mungkin sekali dah siap kan. Dalam masa satu saat dah siap. Sebab tu bila kita nak unlock phone pun, kita letak je kamera apa phone tu depan muka, terus dia dah unlock kan. Sebab dia punya proses tu lebih laju lah. Okay. Okay, sekejap. Saya nak bagi contoh sendiri. Sikit. Okay. Okay, sekarang ni jom kita tengok facial recognition. Okay, sementara nak buka tu, kita tengok soalan sekejap. Okay, boleh. Pasal cek suhu, saya nak tanya pengesan suhu yang selalu nampak tu, dia guna apa untuk cek suhu? Ada macam berbola gitu, dia guna motion sensor ke? Okay, ini mungkin dia rujuk pada yang setiap kali kita nak masuk mall ke apakah kita kena scan suhu untuk COVID tu kan? Apa? So yang tu ada sensor suhu dekat situ dan juga ada satu sensor macam apa proximity. Dia macam at least dia detect objek lah baru dia start scan. Kalau dia tak detect apa-apa, dia tak scan lah. Takkan dia nak scan angin pula kan? So dia nak scan dekat kita punya dahi ni. Alright, so memang ada sensor suhu juga dekat situ. Alright, lagi. Ada promotion bagi Raspberry Pi 4B. Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada apa promotion lagi. So boleh visit kita punya website lah. Alright, lagi. Boleh ke buat untuk real time video stream? Boleh. Nanti kejap lagi Puan Suan akan tunjuk untuk OpenCV ni. Ini seorang ni macam kenal je. OpenCV untuk Raspberry Pi sama ke dengan Jetson Nano? Tak apa, soalan ni nanti jangan jawab. Soalan ni nanti kita tanya dia balik sebab dia yang tu. Tak adalah. Okey, jom kita teruskan dengan kita punya face recognition. Saya rasa yang ni paling ramai peminat lah. Okay, kalau sebut OpenCV je mesti akan dia macam terbayang orang ni lah. Terbayang ni lah. Dia macam salah satu projek yang mesti buat kalau nak belajar OpenCV. Dia macam tu lah. Termasuklah saya pun memang macam excited bila belajar kan. Okay, lagi-lagi pula ada apa cerita tu, startup. Nam Dosan. Okay, teruskan. Ramai yang kira, baguslah cerita tu dia membuka apa, ramai orang untuk tahu kan tentang ni. Sekejap, mana dia? Okay. It's recognition. Sekejap, kita tengah run dia punya file. Yang ni kira apa tadi yang tanya video stream kan? Nampak tak? Ni, muka saya. Dia macam saya mendongak sebab skrin saya dekat atas lagi satu. So kamera kat sini. Ni dia kata saya unknown kan, dia tak kenal. Sebab saya tak train pun dia untuk kenal saya lagi.
Okay. Dia tak kenal saya. Tapi saya ada buat dia kenal seseorang. Siti. Nampak tak? Dia kenal Dato' Siti. Dia tak kenal saya. Nampak kan? Dia depend kat lighting tu jugalah. So gambar tu memang dah yang ni guna konsep template matching juga ke macam mana? Ini dah kira deep learning lah. Kita train dia. Kalau face detection saja, okay, dia ada beza antara face detection dengan face recognition. Face detection, dia just machine learning. Okay, dia just guna satu algoritm untuk detect muka. Kita tak train pun dia sebab dia dah ada algoritm tu kan. So just detect muka lah. Dia tahu muka okay, tu mungkin dia detect hidung, mulut, so betul. Dia tahu tu muka orang lah. Macam sekarang dia detect saya sebagai unknown. Dia tahu muka, ni muka ni. Tapi dia tak tahu, dia just detect muka je lah. Okay, yang ni jadi tak tahu sebab saya tak train dia lagi untuk bagi tahu ini adalah diri saya. Macam tu lah. Kira kita bila kita train dia, tu dah kira kita dah deep learning lah. Kita ajar dia untuk kenal kita. Macam kenapa tadi dia kenal Dato' Siti, dia tak kenal saya? Sebab dalam dataset ni saya dah letak dah gambar Dato' Siti. Ada 1, 2, 3, 4, 5 keping gambar Dato' Siti. Lagi banyak sebenarnya, lagi bagus lah. Dia boleh kenal. Oh, dia tengok sekali je dah tahu dah, okay, ni Dato' Siti. Macam tadi kan dia ada juga macam tersalah-salah kan. Dia macam tu lah. Okay. Yang gambar dekat phone tu memang tak ada lah 5 gambar ni. Dia gambar yang lain. Dia macam gambar ke-6 lah. So dia still boleh detect lah. Dia still boleh detect. Sebab kita dah ajar dia lah, so dia adalah macam dalam berapa percentage dia sendirilah untuk dia detect. Dato' Siti sekejap. Sibuk pula muka saya kan. Nampak? Dato' Siti. Okay. Ni gambar lain. Kalau perasan memang tak ada dalam tu lah. Okay. So untuk dia kenal saya nak ajar dia lah kan. Kita kena ajar dia kenal diri kita. Okay, so kita pergi dekat sini. Okay, ni kena buang. Sebab ni yang nanti last tu. Okay, kita kena tangkap gambar. Dia ada satu coding, face shot. Okay, sebab kita nak kena tangkap gambar dia sendiri. Okay, dekat sini. Okay, tulis. Sekejap, dekat dataset ni tambah satu folder. Suat. Okay, saya tambah satu folder nama saya. Dan lepas tu, kat sini saya kena bagi tahu Suat. Okay. Nanti dia merujuk pada folder tu ke? Nanti dia akan masukkan gambar tu dekat folder Suat tu. Okay. Okay, so kita run. Okay, so ni muka saya. Muka tu duduk kat sini kamera. Okay, ke kiri sikit. Kat sini kita ke kiri. Okay, yang ni coding ni kena tekan space bar untuk dia tangkap gambar. So saya akan tangkap. Ini nanti macam tengok. Apa nak buat pasport tu. Lebih kurang lah. Duduk tegak duduk tegak. Okay. Bagilah banyak-banyak angle. Oh, banyak 10. Ni baru 7. Kita ambil banyak sikit. Nak bagi dia betul kenal. Ni baru tudung pertama, tudung kedua, tudung ketiga belum lagi. Jangan macam tu. Jenuh orang nak buat program kalau macam tu. Taklah ikutlah angle mana suka hatilah kan. Asalkan lain-lain angle supaya dia lebih mudah untuk kenal. Okay, dah 10 dah. Okay, boleh press sikit untuk stop. Okay, dia tengah analyze. Apa? Okay, sekarang ni kita pergi balik dekat sini. Tada, tengok ada semua gambar saya. Ini satu. Mak, macam mana nak kecil kan? Ini kamera, ini apa? Dia dah kekal. Macam mana nak kecilkan dia? Kenapa dia besar sangat? Betul lah kot besar tu. Kenapa nak kecilkan, tak nak bagi nampak besar sangat. Lama dah terpenyek pula muka. Tak, dia lambat loading tu. Dia tak. Macam nampak je. Dah
Tapi ni ada 10 lah gambar saya yang saya dah tangkap tadi kan. Ni guna kamera apa? Webcam apa? Webcam. Sekejap saya tunjuk. Ini. Ni webcam yang saya guna untuk tangkap kamera saya kan. Ni webcam yang saya guna untuk Logitech eh. Logitech. Kira ada dua webcam sekarang. Satu untuk yang ni, satu lagi untuk yang Raspberry Pi. Raspberry Pi. Okay, so ada kan sebenarnya ada 11 image lah sebab dia image dia bermula dengan image kosong. So sekarang kita dah ada image ni. Okay, dah ada dua folder. Okay, lepas tu kita kena train. Train model tu. Okay, so kita pergi balik dekat terminal. Okay, lepas tu kita tulis Python train model. Okay, sebab kita nak dia train lah muka kita tu. Okay. So sekarang kalau ikut dia, dia detect ada 16 image sebab gambar saya termasuk dengan gambar Datuk Siti tadi. Dia tengah train ada. Okay, sementara tu ni ada soalan. Algorithm ni dia guna AI ke macam TensorFlow, Keras and YOLO. YOLO, YOLO saya dengar saya dekat sini. Saya pun tak sure. Tapi algorithm ni dia guna algorithm Hard-Cascade. Okay, Hard-Cascade. Ni memang algorithm yang famous untuk face recognition yang saya cakap tadi by Intel tu. Okay, dia ada buat algorithm untuk ni lah. Kalau ni dekat sini, saya rasa bukan dekat sini tapi coding tu dekat sementara ni kan. Sekejap, dia face recognition coding ni. Okay, ni ha. Kita ada pakai Hard-Cascade Frontal Face. Yang ni lah algoritma yang digunakan untuk OpenCV ni lah untuk kita buat image processing ni. AI, macam mana? Image processing tu under artificial intelligence. AI tu adalah satu lagi besar lah, satu topik yang besar. Yang besar. OpenCV ni library. TensorFlow adalah framework yang kita boleh guna untuk buat satu image processing. Okay, kira Keras saya tak tahu, saya tak pernah apa study lagi pasal Keras and YOLO tu, saya tak tahu. Saya rasa macam Keras lah sebab macam tengok konsep ni lebih kurang sama macam yang minggu lepas Puan Maisara ada share juga masa dia train tu. Masa dia train tu dia akan hasilkan satu file Keras. Nama dia Keras something lah. So ni saya tengok ni ada train juga. So mungkin kot, cuma tak sure lah dia punya konsep macam mana. Tapi tutorial ni sebenarnya Puan Suat dah ada share dah dekat dalam tutorial kita kan, dekat Scitron kan. Betul. Okay. Ada lagi ke soalan? Boleh buat high security ni? Memang boleh buat. Boleh, cuma yang saya buat ni simple je. Okay, sebab dia 2D. Kalau macam saya cakap lah, macam tadi tunjuk gambar Datuk Siti pun dia dah boleh kenal kan. Kalau nak banding dengan yang dekat phone tu, dia mungkin guna 3D lah kot. Dia adalah cara algoritm dia untuk detect yang dekat depan tu adalah manusia bukan gambar. Dia ada beza lah antara dua tu. Okay. Saya teka Puan Suat sedang guna CrowPyKit. Cuba share sikit Suat guna set apa? Raspberry Pi berapa? Raspberry Pi 4GB je. Ya. 4-8GB kan ke 4GB? 4-8GB. Ni dia je. Tak ada banyak benda pun. Ni nampak. Ini webcam. Webcam. Yang ni tak pakai pun. Ni Raspberry Pi camera tapi tak pakai pun hari ni. Lepas tu yang ni power supply. Ni lah Raspberry Pi 4-8GB tu je. Tak susah pun. Boleh plan-plan cuba. Sekejap. Okay, sekarang ni dah selesai face recognition punya tu. Kalau perasan, tadi saya dah buang encoding ni. Inilah yang terhasil bila kita dah train model tu. Apa nama file dia? Encoding.pickle. Okay, inilah yang kita dah. Ada root K Keras kot K tu. Saya tak pasti lah yang tu sebab saya tak guna Keras kan. Saya pun masa tengok apa Puan Maisara buat tu pun saya macam kena belajar juga ni. Okay. So ni dia punya tu. Yang ni yang saya kata Hard-Cascade Frontal Face.
kena pastikan semua tu memang adalah dalam satu folder yang sama. Jangan folder ni pergi merata-rata, jangan macam tu lah, sebab nanti dia susah lah kita nak buat program, kena susun lah. Okay. Okay, so sekarang ni dah settle yang ni, jom kita, oh sorry, jom kita try tengok dia cam tak muka saya. Dan baliklah program yang first tadi kan, yang asal tadi. Betul. Kita run balik tengok. Hi, so good from Brazil. Oh, from Brazil. Patricia Miseleto. Hi. Hi. Abang, dia dah jumpa dah saya, Suat. Okay. Oh, so dah train. Nama Suat tu adalah merujuk pada nama folder tadi lah kan yang kita... Haa. Folder yang kita train tu sama lah. Okay, kalau tengok balik gambar Datuk Siti tadi kan, nanti dia detect saya dengan Datuk Siti. Nampak ada dua Datuk Siti, Suat. Ni ha. Jangan Datuk jangan Siti. Terbalik pula Datuk Siti dengan Suat tu. Okey, tengok dia dan dekat dia punya apa, kita punya terminal pun dia tulis Datuk Siti Suat, Datuk Siti Suat. Dia kan? Every time dia detect tu dia akan tulis lah kan dekat terminal tu. Betul. So dia punya macam refresh rate dia tu, sebab tengok macam agak lag juga kan dia nak scan around kalau berapa, 1 second. Saya rasa dalam 2-3 saat juga kot. Sebab ni kita tak direct pergi dekat monitor kan. Saya cakap dia saya guna remote kan. Betul juga. So dia jadi lag lah. Kalau kita direct ke monitor terus dia tak lag macam ni lah. So lagi bagus kalau guna dekat apa komputer, dekat monitor teruslah kita cucuk sambungkan kita punya Raspberry Pi ni ke monitor. Lebih mudahlah pakai keyboard, mouse semua. Tapi sebab hari ni saya nak share, kalau share guna apa monitor, guna direct monitor, saya pun tak tahu macam mana nak share kan tu kan. Jadi sebab tu saya terpaksa guna remote lah hari ni untuk share. Okay, so ni yang okay, ni dah siap satu facial recognition kan. Okay, dari sini sebab selalulah saya dapat banyak soalan. Lepas saya dah buat facial recognition ni punya video tutorial, ada pula yang tanya, kalau saya nak gabungkan dengan solenoid macam mana? Boleh, kalau nak layan orang tanya memang kena buat sampai projek apa pergi bulan. MIP dia. Buat roket pergi bulan tu. Okey, teruskan. Okey, jadi saya pun buatlah satu. Tapi hari ni saya tak dapat nak share dia punya hardware. Sebenarnya just tambah sikit je. Comparekan yang ni yang facial recognition yang biasa tadi. Okay. Yang ni yang saya tambah relay dan tambah relay je lah dengan solenoid. Yang kawal solenoid tu, solenoid door lock tu apa relay. Okay, so just tambah input output dia dekat sini. Input. Tak ada input, dia output lah. Lepas tu kita just buat kira kita declare lah dia punya variable semua dekat sini. Lepas tu dekat bawah coding tu, dia sebenarnya kan yang paling penting buat apa-apa pun, kita kena tahu setiap line coding tu apa dia. Kalau tak tahu memang susah. So kalau tak tahu macam Puan Maisarah cakap lah, bila kita tahu kita copy di satu line ni, terus kita Google tengok apa yang orang cakap tentang line tu. So dari situlah tahu. Kalau ikutkan saya sendiri pun tak tahu apa benda sebenarnya line ni untuk apa kan. Yalah. So, kita semua sama je, bermula dengan tak tahu dulu and then kita explore. Betul. Dia kira memang macam dia cakap, saya pun tak boleh nak bantu semua kan, macam Encik dia cakap lah macam projek ke bulan kan kalau nak layan semua orang. Tapi benda tu boleh buat sendiri sebenarnya. Usaha sikit lah kalau kata. Okay, macam dekat sini, lepas tu saya ingatkan mungkin susah sangat ke nak buat kan sebab dah ada orang minta macam tu. So dekat sini je saya tambah satu lagi coding untuk bagi apa orang kata, kalau dia detect dia akan unlock lah. Contohnya saya run lah coding ni, dia tak boleh run dekat sini, dia kena run dekat terminal. Ni face recognition, kita buat yang face lock. Saya tunjuk. Dia sebenarnya kena buat benda tu step by step. Jangan terus nak buat sampai habis semua benda. Boleh buat satu-satu sebenarnya. Kalau macam ni contohnya dia dah detect muka saya kan. Terus door unlock. Okay, katakanlah dia tak detect muka saya. Dia tak jumpa kan. Nanti
dia akan tulis door lock, nampak tak? Dia ada delay sikit eh. Sebab saya buat door tu unlock untuk 5 saat. Okay. So lepas tu baru dia bila dia detect balik, dia akan door tu unlock. Okay, selagi dia detect, selagi itulah 5 saat tu akan keep counting lah. Jalan. Bila dia tak detect baru lock lah. Jajak belum lagi. Okay. So dia macam tu je sebenarnya konsep. Konsep dia taklah lah susah sangat pun. So jangan kira kalau nak buat satu-satu projek tu, buat step by step. Okay, mula-mula pastikan dapat dulu face tu detect. Lepas tu train face tu supaya dia recognize muka. Lepas tu baru sambungkan hardware-hardware yang lain lah. Sambunglah macam kalau nak buat detect suhu kan. Macam tu lah juga detect suhu tu. Sebenarnya boleh buat, cuma kena usaha sikit lah. Okay. Betul-betul. Saya rasa macam setakat itu kot saya punya perkongsian. Dah habis dah sharing. So memang dah nak sejam juga ni. So perkongsian yang bagus lah daripada Puan Suat. Sebenarnya apa yang Puan Suat share ni semua dah ada tutorial dah. Ada 3-4 tutorial kan? Just ni Puan Suat share semualah. Semua daripada first sampai habis tu. Okay, tutorial dia punya sample program semua dah ada. Dah ada share dekat dalam tutorial. Betul. Boleh search lah OpenCV dekat dalam tutorial Cytron lah. Boleh share tutorial tak different checker component? Different checker component tu macam mana? Apa dia? Detect? Dia nak detect apa? Component ke? Mungkin kot. Mungkin maksud dia component yang berlainan katnya. Sama je lah, just perlu ada banyak template lah agaknya. Betul. Kalau dulu masa saya buat yang PCB inspection guna template matching tu, untuk image yang test image tu ada dalam 20 kot, sebab nak check diode, nak check kapasitor, nak check resistor yang kecil-kecil. Dia memang kena banyak dia punya test image lah. Lepas tu kena main lah dengan threshold tu, check. Lepas tu pastikan gambar tu betul-betul clear. Macam tu je sebenarnya. Tak ada banyak beza. Ni kalau betul lah apa yang dia cakap tu, yang dia minta ni, apa yang saya faham tu lah. Macam tu je lah sebenarnya. So, okay, dah tak ada apa-apa soalan lagi. Sekejap ni apa ni. Saya tak try lagi tutorial OpenCV sebab tak ada webcam. Adakan webcam. Senang je nak adakan webcam. Nak guna Raspberry Pi camera pun sebenarnya boleh. Boleh juga guna Raspberry Pi camera. Boleh. Cuma kena tukarlah. Dia tak bolehlah guna yang coding saya tadi tu untuk Raspberry Pi camera. Sebab coding yang tadi tu memang khas untuk webcam. Ni pun ada orang tanya. Dia nak select camera tu kan? Betul. Kena bagi tahu. Kira apa yang nak buat tu pastikan betul-betul point dekat apa yang kita nak. Kalau guna Pi camera pastikan bagi tahu Pi camera. Dan poin yang paling penting sekali yang Puan Suat highlight awal-awal tu lah, masa install OpenCV tu, itu memang poin paling penting. Dan kebanyakan yang kita terima pun kebanyakannya tak lepas lah install OpenCV tu dengan sempurna lah. So kena install tu semua lengkap baru proceed ke coding. Sebab coding tu rasanya dia dah tak susah sebab dah ada sample program. Tapi macam install tu kena penuh kesabaran lah, tunggu sampai dia siap tu. Bergantung pada internet speed semua, sebab dia memang nak download kan untuk install. Memang lama. Okay, so yang tu pun kena practice. Okay, rasanya sampai sini dulu. Okay, ada apa-apa lagi? Kata-kata terakhir Puan Suat kepada sesiapa yang buat projek, student-student yang buat projek pasal image processing ke apa ke? Bagi saya kalau nak cuba buat image processing ni, yang macam saya cakap tadi lah, cuba step by step. Jangan terus saya nak buat, sebab saya selalu dapat message lah, saya nak buat face detection, lepas tu data-data yang contoh macam tadi keluar nama Datuk Siti Suat tu kan, dia nak masukkan nama tu dalam satu data sheet supaya dia ada macam data logger siapa dia yang macam attendance kan? Macam attendance lah dia nak buat guna face recognition. Bagi saya macam saya cakap tadi lah, first pastikan macam katalah Encik Yudha cakap OpenCV tu kena berjaya dulu, lepas tu face recognition tu kena bagi berjaya dulu, lepas tu barulah nak buat, nak tambah hardware lain ke, nak tambah attendance ke, data logger ke, terpulang. Tapi yang penting, yang awal-awal tu kena bagi settle dulu.
Jangan terus nak siapkan yang hujung, yang awal tak siap dulu. Ha, dia memang kena step by step. Okay. Dia benda tu boleh buat. Okay. Tapi step by step. Ha, kalau tanya boleh lah. Buat, boleh. Boleh. Ha, tinggal macam mana nak buat je lah. Betul. Sebab kita tengok teknologi sekarang pun lagi advance. So benda tu memang boleh buat lah, tinggal macam mana kita nak buat je lah kan. So, betul. Alright, so sampai sini dahulu. Okay, kita jumpa lagi minggu depan untuk klinik digital making. Esok ada lagi live webinar dengan Adrian pukul 11 pagi. Okay, dekat page Cytron Technologies dan juga dekat YouTube still ada. Sama juga. Okay, betul. And then ada lagi tak? Tak ada, next week lah. Kita sambung next week. Then next week raya kan? Okay, so mungkin masih sempat untuk ucap selamat hari raya walaupun tak boleh pergi beraya, berziarah. So duduk rumah lah. Alright, so sampai sini dulu. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.